Saya akan mereview dak lantai 3, dak atap rumah lantai 2 yang ada di paling atas. Berangkat. Jangan lupa subscribe channel ini. Bengkel. Ini ruang tamu rumah bawah. Ini bengkel. Berantakan. Anak-anak bermain. Dak lantai 2 atap rumah pertama kamar. Dapur. Naik ke atas menuju lantai 2. Masih sama seperti yang kemarin. Belum bisa mengerjakan karena pandemi. Di karantina. Review dak lantai 3 atau dak atap rumah lantai 2. Dimensi 600x600 cm, tebal kurang lebih 9 cm. Dengan proses pengerjaannya dikerjakan 2 orang dengan tahapan-tahapan 4. Tahap pertama, hasil dak bagus di ruangan 600x300 cm, miring balok, dimensi 13 cm, lebar tinggi kurang lebih 20 cm. Ruangan utama. Untuk kamar dak atap tahap 3, dimensi 250 cm kali 300 cm. Tahap dak atap tahap 4, dimensi 300 cm kali 350 cm. Belum dibongkar, sengaja untuk penyimpanannya. Karena nggak ada tempat untuk menyimpan setelah dibongkar. Ini kamar depan, kamar belakang. Keseluruhan hasil dak
600 x 600 cm, hasilnya bagus, halus, tidak ada bocor selama musim hujan kemarin, tidak ada bocor, mantap. Cara mensiasati untuk menghemat dengan cara dibuat sendiri dua orang pengerjaan termasuk saya sendiri. Sekarang kita lihat bagian atas. Ini hasil dak tampak samping. Tinggi ring kurang lebih 20 cm. Tinggi tebal dak kurang lebih 9 cm. Tampilan dak dari atas. Cm x 600 cm. Sekarang kita di tas dak lantai 3. Di ketinggian kurang lebih 8 meter dari permukaan tanah. Hasilnya bagus. Keras dengan campuran PC 3 banding 1, campuran PC 3 banding 1, 1 semen, 3 pasir, 3 kris atau batu kericak. Bagian tepi belum dicor. Ini saya ngumpulin baut banyak. Baut yang saya mau tanam di pinggiran sini, di atas dinding. Kemudian dicor sayapnya. Lah, tujuannya untuk membuat pagar. Memang programnya nanti bagian tepi pinggir dikasih pagar memutar, tujuan biar aman jika anak-anak di atas ini atau bermain di atas ini. Selanjutnya adalah membuat dak atap teras lantai 2.
pembersihannya belum dibuat. Kemudian sayap-sayap untuk dak rumah lantai 2. Terima kasih. Like, subscribe channel ini. Tunggu tahap-tahapan berikutnya. Video tahapan berikutnya. Terima kasih.